Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam Abang J channel yang masih menceritakan tentang pemburuan bunga kertas. Okey, hari ini Abang J dapat invitation lah daripada seorang sahabat sohbi daripada taman Abang J sendiri, iaitu seorang Profesor Khalifah. Ajak Abang J korek satu tunggul yang agak cantik dari rumah kejiranan juga, iaitu Abang Ustar. Okay, terima kasih Abang Ustaz kerana bagi pokok ni. Okey, pokok ni kali ni dia bukan sirih junjung . Pokok ID biasa saja, berdaun besar. Tapi alhamdulillah Encik Mustar ni dah lama tanam ni. Dah berapa lama Encik Mustar? Dah 10 tahun. Dia sendiri pun cakap kan dah lebih 10 tahun tunggul ni. So cukup bertuah sekali lah. Profesor ni dapat tunggul ni, dan shape dia pun dah cantik . Memang cantik, dan insyaAllah satu nanti kita akan kahwinkan dengan sirah junjung dan jadilah. Okey. Profesor ni walaupun umur 76 tahun dah masih kuat mengorek tunggul bunga kertas. Oh, memang padu dia punya body dia. Ini memang ditanam dalam pasu . Okey, cantik. Okey, cantik. Profesor ni pun follower untuk YouTube saya, dan dia ajak. Alhamdulillah lah, tanpa ajar dia dah mahir lah. Apa yang saya buat dia dah boleh buat dengan senang sekali . Alhamdulillah. Kalau daripada pasu memang tak ada katunjang. Okey, insyaAllah kejap lagi Abang J akan keluarkan dan ambil video lah. Cantik . Itu ni dah. Memang dah kita nampak cantik dia dulu pun. Ambil angin dulu. Tengok. Ini kalau kita naikkan di bahagian sini, pasu ya, dan body dia akan keluar separuh. Memang cantik. Alhamdulillah, ini rezeki Prof. Alhamdulillah. Ini rezeki dia. Dan dia sebelum ni pun pernah datang berjumpa saya. Dia cakap dia cukup minat dengan pokok bunga kertas sirih junjung ni. InsyaAllah rezeki dia datang dalam tempoh masa yang singkat saja. Dan tiga hari sahaja selepas datang ke rumah saya, dan dia dah dapat satu tunggul yang agak cantik. Okey, sekian saja perkongsian. InsyaAllah kita akan belai pokok ni, upgrade, dan insyaAllah satu hari nanti saya akan ke rumah Profesor untuk melihat hasilnya nanti. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan buat macam tu, jangan buat macam tu. Oh, ya. Nanti luka. Dia tembak dengan air ni. Oh, dia tembak dengan air. Tembak dengan air degas. Water jet lagi cantik. Oh, water jet dah. Tengok dah luka kan, sayang. Okey, tunggul yang cantik. Berpuas hati. Lebih kurang hampir kuasa betis . Lebih daripada besar daripada betis . Okey, sekian saja perkongsian. Dia transfer daripada Gombak. Memang cantik. So tinggal nak pilih dahan saja mana yang perlu dibuang, dan jadilah sepohon bonsai bunga kertas yang cantik. Okey, sekian saja perkongsian daripada Abang J. Jangan lupa subscribe, tanda support, dan terus support Abang untuk video-video selanjutnya. Okey, macam mana Prof? Okay. Berpuas hati? Okey, assalamualaikum. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Cik Wazir. Kalau katakan dia, saya pun tak sanggup. Iyalah, betul-betul. Iyalah. Daripada asalnya, daripada view gambar yang di-sharekan tu, semua orang macam tak berminat. Gambar dia kan, kecil je ni. Tapi setelah datang ke lapangan, alhamdulillah, pokok ni pun, saya rasa pun, kalau saya dapat pun alhamdulillah sangat. Tapi dah rezeki sahabat kejiranan, alhamdulillah kita sama-sama bergembira. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.